hari ini, Six Potion. Thank you for having me, SMA Kak 6 Penabur. Semoga semuanya kita pada happy. Dan aku cuma mau bilang, kalau kalian memilih sekolah yang tepat, kalian berada di jalur yang tepat, karena sekolah ini sangat-sangat bagus. Terus selalu mengajarkan tentang kebaikan, toleransi, selalu mendukung bakat-bakat anak-anak, potensi anak-anak berprestasi, pastinya sangat-sangat bangga, membanggakan, dan seru banget sekolah di sini. Setuju gak sih? Setuju dong. Dan kalau saya tahu ya, kalau olimpiade itu biasanya sekolah Penabur itu pasti hebat-hebat, jago-jago, pasti selalu juara, ada aja juara gitu. Jadi ya, saya harapkan semoga semakin banyak lagi anak-anak siswa-siswi berprestasi, semakin sukses. Dan buat Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak sudah selalu sabar dan mengajar anak-anak adik-adik ini, thank you. Dan aku akan mengajak kalian semua untuk seru-seruan. Kita bakal nyanyi bareng, karaokean bareng, ngegalau bareng, happy bareng. Are you ready semuanya? Dan kali ini aku akan bawain Malu-Malu Tapi Nyaman. Tuan, kali ini kita kini sudah memasuki fase galau. Apakah ada yang lagi merasa galau di sini? Banyak. Coba yang galau mana suaranya? Udah siap galau bareng kita? Siap ya? Siap? Let's go. Alice, 16th birthday. Nama kamu Ali. Alicia, happy birthday to you. Happy birthday to you. Aku tuh baru banget rilis album baru, judulnya Melangkah. Jadi untuk lagu berikut ini, kalian pernah gak sih deket sama seseorang yang ngerasa tuh dia tuh paling cakep kayaknya gitu? Ngerasa dia tuh pasti banyak yang suka gitu, emang udah so cakep aja gitu. Terus dia ngedeketin kalian sampai kalian kiranya kalau kalian tuh satu-satunya, ternyata kalian salah satunya. Ternyata dia ngedeketinnya bukan cuma kamu doang, banyak ternyata ya. Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Itu rada gila ya, itu bisa bikin buat kita gila. Dan ya, buat orang-orang kayak gitu, karena ini berhubung lagu baru, jadi aku butuh bantuan kalian, boleh gak sih? Sedikit aja. Jadi aku pengen kalian untuk sebenarnya nyaut aja ngikutin apa yang aku bilang. Karena di rapnya itu ada liriknya seperti ini. Wow, 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 ku jadi gila. Nyaut, gila, gila. Ini baru banget ya. Wow, 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 dasar kamu sana sini mau. Jadi kalian cuma nyautnya gila, gila, sana sini mau. Bisa? Kita coba ya, yang kompak, yang keren. Wow, 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 ku jadi gila, gila, gila. Mau kau? Wow, 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 dasar kamu sana sini mau. Seperti itu ya. Lagu ini aku butuh kalian untuk jingkrak-jingkrak bareng, kita luapkan emosinya buat kamu yang sana sini mau. Kamu juga haus? Coba bangun dulu ya, kali sini ya. Ada yang mau dengar sama aku gak sih kira-kira di sini? Mau gak sih? Oke. Nanti berarti boleh ya. Aku ada satu lagu yang emang harus sama seseorang gitu. Nanti tenang. Oh, oke. Aku nonton. Oke.
Karena sih. Aku mau nanya buat kalian semua, teman-teman, adik-adik semua yang sudah datang, apa kalian sedang pernah nggak sih kalian rindu sama seseorang yang orang itu udah jauh sama kita? Rindu siapa? Rindu siapa? Rindu sama siapa kamu? Ada yang rindu sama orang tua? Kamu rindu sama siapa? Kamu ngekos jauh dari keluarga. Kalau di kangen, kamu biasanya ngapain? Kalau kangen sama orang, sama keluarga, video call. Iya benar. Atau mungkin kalian lagi rindu sama seseorang yang bisa itu keluarga kita yang jauh, atau mungkin mantan kalian yang udah nggak bisa balikan, atau mungkin sama bestie kalian yang dia di negara mana, kalian di negara mana, dia di kota mana, di kalian di kota mana, gitu. Jadi ya, untuk lagu berikut ini, aku pengen nyanyiin, ini adalah salah satu lagu baru aku emang di album ini. Semoga rindu-rindu kita sama seseorang, siapapun itu, di lubuk hati kalian paling dalam, semoga rindu ini tersampaikan buat dia. Jadi, saya persembahkan ini sampaikan rindu. Semoga kalian semuanya suka dan